Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, qasaitu fil Jami'il Azhar min al-ju' ma la tahtamiluhu quwwal bashariyah. Laula ma'aunatullah azza wa jalla wa tawfiquhu fi haythu anni jalastu fi arba' sinin ma dhuttu al-lahma illa fi lailatin du'ina li'akli. Ini menceritakan tentang bagaimana ulama-ulama zaman dahulu hidup dalam kesengsaraan ketika mencari ilmu. Termasuk ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tinggal di Mesir. Tidak pernah kenyang, lapar terus. Anehnya, lapar yang dirasakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sangat dahsyat. Dan kalau orang normal gak akan kuat. Selama 4 tahun di Mesir, belum pernah makan kenyang dan makan daging. Kecuali hanya sekali pas suatu saat beliau diundang untuk makan, itu saja. Selama 4 tahun di Mesir. Illa fi lailatin du'ina lil akhir. Kecuali satu malam saya pernah diundang makan. Faida huwa lam lahmun lam yuqad alaih. Ketika diundang beliau datang dipikir tinggal makan. Ternyata ketika sampai di rumahnya yang undang, dagingnya masih mentah, harus dimasak dulu. Fantadharnahu, kemudian akhirnya kami menunggu ila anibharal lail. Kemudian akhirnya sampai malam berlalu, tsumma ji'a bi faida huwa yabis kama hu. Setelah nunggu sampai malam, dagingnya disuguhkan, ternyata masaknya juga kurang matang. Palamas tapi ini nuluk, akhirnya tidak bisa makan juga. Ya, akhirnya nggak pernah makan daging, karena hanya sekali-sekalinya diundang, ternyata dagingnya dimasak tidak matang.